Peranga PA orang ni tak ada kena mengena dengan bangsa, dengan kau, dengan apa. Tu habis dalam perut masing-masing. Aku nak buat saya pergi mana ni? Saya kena kerja kan? Malam ni aku nak kau dengan aku. Mak! Wow, hantu wow, hantu wow, hantu wow, hantu wow. Dari balik, Mak. Aduh, kita pergi dengan dia. Ruby, nama dia. Ni aku nak pesan kamu sikit ni. Mung bola duk main kat ni ya. Eh, kok ya duk cari mung tu. Dengar aku tu babi. Mung tak berani kau nak beradak apa ya? Bukan tak berani. Bila-bila boleh. Eh, tapi biar tentu puas hati. Ni gak sebab dia tuduh aku jadi dindimu. Eh, ni bukan dia ni. Kira aku mari sini nak minta perlindungan mu. Eh? Aku suka pelaku dah ni. Mu nak lepas diri, mu pelaga aku dengan dia. Eh, aku boleh nak balam tetap, ada salah boleh. Tapi bukan dengan cara pelaga gini. Bila lagi mu nak lepas angin sekok sebok lama mu pada Pak Yak tu. Eh, ni peluangnya. Sekuat-kuatnya mu terima kasih kat aku. Baik aku cari kes dengan tepuk bahu dia sendiri, dia dah tentu dah kes aku sendiri. Huh. Daripada duduk belok kes mu ni. Eh, tajuk pun tak sedap dah. Kek jual bini orang. Oh, gila. Awal ni kata ada jumpa lagi. Eh, kau besok dah jumpa. Banyak dah kawan jumpanya. Hak jenis Pokemon ni, tok tua tak belakang dengan Melati. Aman. Tapi kebanyakan, tok tua tin dengan Melati tin. Tok tua jatuh dengan Melati jatuh ni, eh, payah. Nak jadi seleheng lagu tu. Sama-sama Pokemon ni. Sai. Natu demo tu saing demo. Ni lah silap besar dalam hidup kau. Bagi anak kau saing. Pahlon ni kan dah jadi dekat dah jadi baloh kan. Walaupun natu, walaupun bekas saing, dah jadi baloh, malah jadi musuh. Bila dia musuh dia mau kena pergi enggak? Dia tu. Budak kau eh dulu. Kau eh bawa dia, kau eh gerak dia. Kau mana-mana pun, kau takut dia. Jangan buat besar tu. Kalau demo kata demo untuk takut dia, apa dia takut demo ke tak? Demo kenal dia kenal demo. Tak takut juga, kau sama kenal. Demo ingat boleh sih. Ramah benar ada orang ni, ada nama lah. Orang tua ada nama tu, jatuh dengan budak. Jatuh tangan budak, budak tapang gitu. Ni, sorry. Tok tua tapa tepuk katok natu biasa. Tak ada orang kata gapo pasal dia tu. Tapi kalau natu katok tok tua, berita besar sih, geger. Oh, lah ni sambil lah ni kak. Oh, tak ada 30 minit. Eh, tidak 30 minit lah, 30 saat. Satu dunia pun tahu. Nak tak hukum mana lah. Kan natu demo tu, nak ajak demo tu. Bukan leke-leke, bukan kecil anak tu. Kalau dia leke, mu tak saing dengan dia sih. Nama pun jebak lah kat tu. Kak. Sarah. Kak masuk bilik dulu ya lah. Kak dah habis kerja saya baru nak pergi kerja. Jaga diri molek lah. Tak tahu seringnya kalau Sarah ada masalah. Kalau fikir balik kan Kak. Balik kerja macam Kak. Tak ada orang kacau. Akak ni sebab mengandung. Kalau tak, mesti akak kerja dengan Sarah. Nasib kita sama, Kak. Akak masuk bilik dah.
Sarah. Awak okey ke hari ini? Hari-hari dia kacau saya. Pelik. Dia yang bawa datang kerja sini. Tapi macam tak bagi awak kerja. Saya macam tak percaya dengan apa yang dia buat. Saya betul-betul kena tipu. Saya takkan biar dia tipu atau kacau awak lagi. Saya tak nak awak susah nanti. Awak tak kenal lagi dia siapa. Dia pun tak kenal saya siapa. Kau yang sampai sini, Zara. Ada yang tak sejuk dengan Lemo. Lemo pun serupa. Pak, duduk dalam balok sama Lemo dengan dia. Kau yang kalau tak sabit atas Lemo, kau tak menetah ni kat kawasan ni. Sungguh, ya. Maaf dah. Gapa-gapa pun, Lemo dengan dia tu. Kau yang nak ingat so. Fikir ya, Tengok. Kawan saya ke Haling, sumpah dengan kawan saya ke demo tu. Mana cik? Balik. Balik rumah anak saudara aku. Apa buah? Blok mana, cik? Blok? Ada blok kan ni? Takkan tak ingat blok, cik. Saya lalu pagi tadi, tubik mari, tak ada pun blok. Ni ada blok-blok apa? Blok apa ni, cik? Saya lalu sini. Awak blok saya. Awak tanya saya. Blok bangunan, bukan blok jalan. Okey, okey. Tingkat berapa? Nombor rumah berapa? Setiap kali saya naik, bodoh pun naik saya. Terpilih ada tulis 13. 13A. Tubik lift corner kali kiri, ujung sekali. Situ rumah dia. Maaf, cik. Saya tak dapat lepaskan, cik. Cik, kau dulu siapa tahu rumah? Tak apa. Aku kau. Dia tak kenal. Petrikong. Habis. Kau nak kawan? Boleh tu pecah? Boleh. Tapi cik tunggu ke sini. Ha. Baloh dengan gak ni kak. Macam baloh dengan lembu putih tu jalan. Eh? Bodoh kita. Kalau Pak Ia tanya pula, Nabi Muhammad tu tak ada macam ni. Bodoh laku. Jodoh yang tersurat. Takkan kau nak jadikan dia wife kau? Sebuah karya Siti Rosmiza. Buat apa tu? Tengok. Abang ni sebab kerja je. Dia dah berubah hati ke dengan aku? Kau pergi tackle abang tu kan? Namun takdir mengubah segalanya. Kau dengar Ria tak pernah seburuk. Macam mana boleh jatuh cinta? Dah. Jodoh. Ria tu bukan taste you. Kita buat haluan sini. Mulai 21 Mac di Astro Ria dan Astro Go. Kembali meriah. Saya dah kahwin. Awak tak rasa rugi terlepas orang handsome macam ni? Aku suami dia sekarang. Ya Allah. Lalat. Lawak macam ni pun ada. Kenapa macam ni? Aku ingatkan 6 tahun aku pergi gagap kau dah okey. Apa nak jadi? Bukan yang ni. Awak ejek saya. Sepatu Reunion Live di Astro Warna dan aplikasi Astro Go. Ada apa ramai-ramai ni? Ada pesta keramaian ke? Apa yang kamu mengarut ni, Gana? Pesta apa pula waktu-waktu macam ni? Makin menjadi-jadi pula. Benda-benda aneh berlaku dalam kampung kita. Aku ingat ada orang sebut entiti lah. Pisang nak berbuah dua kali. Di pinggir kali.
Abang Gerhana. Sudi tak kalau abang melamar Yati balik? Yati masuk dululah bang. Kita jumpa dah esok ya. Belum. Cincin juga belum. Terima kasih bang kombang. Berjamsam demi bayam. Yipim. Yang pentingnya ialah kelayakan dia memimpin kita. Tak gitu Encik Lutong? Teman pergi mancing. Daripada teman seronok mancing. Tiba-tiba ombak besar datang. Empat buat kamu. Teman kawan jatuh ke laut. Hanya kawan sedih. Kawan tak dapat nak tolong. Sedih tu memanglah sedih kan. Tapi bila ada di antara kawan-kawan kita yang dah pergi dulu, terpaksalah reda. Anak mama sangat cantik ya. Jadi jangan rasa terancam sangat. Pindah balik Malaysia ni. Cepatlah. Dan itu sangat. Papa mana? Tanya pula. Papa kau kena meninggal. Ling, janganlah macam kucing pasi sangat. Hari ini kita jauh daripada kelab aku. Aku sedihlah tumbuk dengan kau ni. Saya ni bukan jenis dengan masalah awak dan saya dia. Kalau dah masuk dalam tinya, dia terus masuk ke jantung. Saya takkan susahkanmu, saya takkan susahkan Mr. Robert. Kalau bini dia balik tambah kat rumah lah, bukan kat sini. Walaupun Reda kita kena usaha kan? Diadaptasi daripada drama popular Korea Selatan. Aku balik ni untuk pastikan aku dapat apa yang kau dengan keluarga kau dah rampas. Kini diterbitkan semula di Malaysia. Kau bukan Tuhan nak tentukan ke depan aku. Haris tak jaga Mira, Haris tak berguna. You sure? Kenaan. Kau biar mak kau tampak dia, Mak. I'll make sure you'll be the happiest man in life. Aku takkan benarkan sesiapa halang untuk aku capai kebahagiaan. Dendam seorang isteri mulai 21 Mac di Astro Prima dan Astro Go. Mem, malam ni saya nak ambil bilik lah. Nak hilangkan stres, nak nyanyi-nyanyi. Wah, tak pernah macam ni. Boleh ke? Masuk sajalah mana-mana bilik yang kosong. Saya nak Bu Sarah. Betul ke Sarah? Kalau Mem gunakan? Memang tak boleh benarkan. Saya bayar pada Mem. Saya tak ambil bahagian saya. Halim, bilik tu saya boleh bagi free. Saya tak nak saran orang lain. Setiap malam? Sampai bila? Peraturan dalam kelab ni, staff tak boleh book staff. Kalau kat luar, tak apa. Maaf, Halim. Sarah. Abang jebat telefon. Kata ayah bawa buaya ke tapak dia. Hah? Baru dia tahu. Mu ni bukannya tak ada mopak nak yawi. Kau orang tak cerah lagi, Mok. Pada suruh mu klik, dia apa-apa? Kalau ayahmu ajak Mok pergi pun tadi, ke? Tak ada kau ayahmu. Mok dulu pergi penapa, ayahmu. Mok, ayah. Dia tak klik bukan nak cerah. Tu hak dia kata. Dia nak suruh kita sama-sama mikir. Hei, kalau dia mikir, tak siapa ambak mu lagu ni lah, weh. Baik tak ada. Tentu cerah saya, Mak. Ayah tak apa dia, tu maruah dia, ayah. Aku pergi tu sebab maruah mu. Mu ngerti ke tak? Hei, main jauh-jauh. Jangan main kawasan ni.
Dia ni bising-bising pula. Apa masalah kau? Tuan tak masuk pun dalam kawasan kau. Memang tak, tapi ini kawasan kita. Habiskan apa masalah dia? Oi! Kamu nak... Balik! 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 Aku pakai ambillah. Tidak. Mata, bro. Terima kasih, Pakcik. Sebenarnya mujur budak tu main gagal sini. Kau tak tidur lagi aku situ. Memang tak gerak-gerak aku. Terlepas habis dengan maghrib. Telepon aku hidup dah. Dah penuh, Pakcik. Oh, Pak Yah. Aku. Melambat lagi ke? Tutup keluar ni. Tak boleh balik kau sebentar? Buat apa ya? Aku nak ikut kamu petel lagi pasal lagi rasanya. Tak payah kau gak ni. Tak boleh aku masuk. Tanya macam-macam ke dia. Rumahmu nombor berapa, tingkat berapa, meluk berapa. Mana aku tahu tu. Hamba tak boleh tinggal ni. Orang tengah ramah ni. Mana suka aku tidur sini pak cerah kau. Oh, aku tak tahu kan. Di sana nak ikut kamu duduk sini. Nanti hamba kau sekejap lah. Pak Yah tunggu sebentar. Lama sangat kayak kedai tu. Dah. Aku ni lebih pada gak dah. Dia ya, ya tempat dia ni. Malu kau ke? Dah. Ha. Okey okey okey. Ah, hello ya. Eh. Mau ambil pok ya? Ah, kat gak. Ha, okey. Lama hari ni. Sari tu rumah tak tahu bawah. Tak ada kejap, tak tahu kita. Kalau mu tahu orang tu jumpa lah aku duduk belepot depan gak tu. Kamu nak kau? Jenegur dengan Tok Kaabah aku situ. Baik rumah pun nasib aduk jauh lah. Aku kalau pitis juta, tobak aku tak beli rumah aku ni. Sweet. Nampak awak tak enjoy kerja sini. Nampak tak suka. Awak rasa siapa tu enjoy ke? Dengan customer yang nampak sangat. Mereka tak nak tahu masalah awak. Saya tak boleh tipu hati saya. Kena belajar tipu hati sendiri. Awak duduk sini kena macam tu. Sungguh ni. Sampai bila nak tipu diri sendiri? Lebih baik dari tipu orang. Ada kerja tu memang tipu orang seumur hidup. Berani ni, Kak. Mata dengan telinga jeje merata-rata. Halim, jom. Kita borak ke dalam. Dah malam. Oh, tengah malam. Oh, lah. Saya pun nak tidur dah ni. Saya balik dulu. Terima kasih, Atta. Oh, tak usah duduk keliling lama-lama, Mai. Masuk dulu. Masuk. Pok Yah tengok ah nak bakar mana. Ni. Hot ni ke hot ni? Kalau orang serupa aku, orang Melayu, orang Kelantan, orang hok mau kena. Bos Cina musuh tapa, mau tapa ke dok? Kalau bukan Pok Yah mau tapa. Kena si badak. Nasi tu tak tunggu robot suruh. Ada kudi dah hamung dia. Kalau Siti ada Siti. Aku masuk gabit. Mung lagu mana? Tak ada kalulah Pok Yah. Siti memang tak ada. Kalau mu tak sanggup tolong aku. Sebab jago puyuk nasibmu dengan Cina robot tu. Aku masuk sendiri gabit dengan awal Jawa tu. Pok Yah jangan masuk lagu tu. Pok Yah jangan masuk dari Timilah. Tak jumpa jari tubik. Alik. Kopi teh kau mana? Atas tu. Alik ni.
Leh. Gapo? Arok tak? Aku tak reti nak sebut nama gapo pun tapi aku tahu tu arok. Mu minum leh. Buiti lama roh. Dah tu ada lagi tu. Ayok sai, Cina dia tinggal sini. Pakak mari minum sini. Dio. Kalau botol arok boleh susu aku. Siti pun boleh susu juga tak? Boleh tipu dah. Ambo tak ajin tipu kau ya. Ambo ikut kau ya ke budak ni. Ambo tak ajin tipu ya. Nasi tu ya. Dia kata tak pernah sabuh kalau mu tak tahu Siti tu. Sebabnya nilai kerja mu. Ha lagu ni ni. Kalau pok ya tanya pula Nabi Muhammad tu tak ada comel. Buduh belaka. Tinggi? Perumpamaan mu tu tinggi sangat. Nak oyaknya. Kalau tanya orang baik pada musuh dia, tu jawapan dia. Masuk ni bukan bilik karaoke. Oh, kalau Halim datang, dia boleh masuk bilik ni. Halim hantar aku kat sini jadi tak masuk pun. Kenapa kau tak pernah minta aku hantar kau? Budak-budak mabuk kat kelab tu. Kalau kacau aku, Halim naik ambil aku, itu tugas dia. Dia kerja sini. Dan kau sayang dia dan dia sayang kau. Kenapa kau tak cakap macam tu? Cakaplah macam tu. Nak cerita boleh ha? Boleh cerita. Tak apa, saya boleh. Saya boleh tukar dengar. Jodoh yang tersurat. Takkan kau nak jadikan dia wife kau? Sebuah karya Siti Rosmiza. Buat apa tu? Tengok, Abang ni sebab kerja je. Dia dah berubah hati ke dengan aku? Kau pergi tackle abang tu kan? Namun takdir mengubah segalanya. Kau dengar Ria tak pernah seburuk. Macam mana boleh jatuh cinta? Dah, jodoh. Ria tu bukan taste you. Kita buat haluan sini. Mulai 21 Mac di Astro Ria dan Astro Go. Awak tak bahagia? Ini anda naik. Kembali meriah. Saya dah kahwin. Awak tak rasa rugi terlepas orang handsome macam ni? Aku suami dia sekarang. Ya Allah. Lalat. Lawak macam ni pun ada. Kenapa macam ni? Aku ingatkan 6 tahun aku pergi gagap kau dah okey. Apa nak jadi? Bukan yang ini. Awak ejek saya. Sepatu reunion live di Astro Warna dan aplikasi Astro Go. Ada apa ramai-ramai ni? Ada pesta keramaian ke? Apa yang kamu mengarut ni, Gana? Pesta apa pula waktu-waktu macam ni? Makin menjadi-jadi pula. Benda-benda aneh berlaku dalam kampung kita. Aku ingat ada orang sebut entiti lah. Pisang nak berbuah dua kali di pinggir kali. Abang Gerhana. Sudi tak kalau abang melamar Yati balik? Yati masuk dululah bang. Kita jumpa dah esok ya. Belum. Cincin tiga belum. Terima kasih bang kumbang. Berjamsam demi bayam. Yipim. Yang pentingnya ialah kelayakan dia memimpin kita. Tak gitu, Encik Lutong. Teman pergi mancing. Daripada teman seronok mancing. Tiba-tiba ombak besar datang. Empat buat teman kawan jatuh ke laut.
hanya kau sedih, kau tak dapat nak tolong. Sedih tu memanglah sedih kan. Tapi bila ada di antara kawan-kawan kita yang dah pergi dulu, terpaksalah reda. Anak mama sangat cantik ya. Jadi jangan rasa terancam sangat. Pindah balik Malaysia ni. Cepatlah. Dari itu sangat. Papa mana? Tanya pula. Papa kau kena meninggal. Ling, janganlah macam kucing pasi sangat. Hari ini, kita jauh daripada kelab aku. Aku bersedihlah tumbuk dengan kau ini. Saya ini bukan jenis dengan masalah awak dan saya dia. Kalau dah masuk dalam tinggi, dia terus masuk ke jantung. Saya takkan susahkanmu, saya takkan susahkan Mr. Robert. Kalau bini dia balik tambah kat rumah lah, bukan kat sini. Walaupun Reda kita kena usaha, kan? Diadaptasi daripada drama popular Korea Selatan. Aku balik ni untuk pastikan aku dapat apa yang kau dengan keluarga kau dah rampas. Kini diterbitkan semula di Malaysia. Kau bukan Tuhan nak tentukan ke depan aku. Haris tak jaga Mira, Haris tak bunuh. You sure? Kenaan. Kau biarlah kau tanpa dia, Mahal. I'll make sure you be the happiest man in life. Aku takkan benarkan sesiapa halang untuk aku capai kebahagiaan. Dendam seorang isteri mulai 21 Mac di Astro Prima dan Astro Go. Okey, kita dua tu biar kita dua. Ambo tak setuh Abin Nasir. Abin Nasir jangan setuh ambo. Mumba awak bawa yang mari nak marah aku ke? Nak suruh Pok Yah tengok perangai Abin Nasir yang sebenar. Mulut Abin Nasir lagu ni lah pucuk kita berbaloh. Tuduh sekati. Aku tuduh ke apa? Royak aku Pok Yah. Ambo tahu Siti duduk mana. Bukit tuduh. Eh, kalau mu tak tahu, royak tak tahu. Apa masalahnya? Sir. Baik. Pandailah tu, Pak. Aku tahu tu. Kau tak ada niat nak pelagak demo ya. Kau niat nak tolong demo. Sebab lain Halim tak patut dia tak tahu. Abang Nasir royak ke Pok Yah Halim tahu. Bukan tak patut dia tak tahu. Tak serupa tu. Terima kasih atas aku. Mundur-mundur. Aku faham tu. Aku faham kedua-dua dah. Aku faham. Faham lagu mana ya? Faham mundur tu baloh. Musuh. Saya tahu Halim kerja dengan awak. Bodyguard sini. Tapi itu kerja dia. Awak jangan biarkan dia buat kerja lain pula. Dia memang buat kerja dia. Dan dia tahu apa kerja dia. Dia dah buat lebih daripada kerja dia sekarang ni. Saya tak nampak macam tu. Awak patut nampak. Itu semua berlaku depan mata. Awak nampak? Saya ada bukti. Bukti tak semestinya benar. Jangan sampai bukti saya jadi benar. Jangan bagi Halim rapat dengan Sarah. Saya hormat janji saya pada Robert. Kalau awak hormat Robert, awak tak datang macam ni. Saya boleh bagi tahu Robert untuk tukar bodyguard awak kalau saya nak. Awak ugut saya? Saya beri peringatan. Saya datang untuk cakap ni je. Kau yang tak tahu pucuk sebenarnya kih dia mau dengan Alim. Pucuk baloh. Sampai lagu ni. Tapi kau nak ayah so lah. Rugi. Demo rugi. Halim rugi. Set-set kita Kelantan Kuala Lumpur ni habis rugi belakang. Kau yang tahu tu. Kau yang rasa juga tu. Tapi kau yang orang tua. Dia patut hormat kau ya. Ini kau yang minta maaf dengan demo lah. Kawan bukan duduk alik mana-mana ni. Alik demo saya, kawan duduk. Alik Halim pun duduk. Demo bahaya kawan. Tapi bersabik dengan demo kata hormat pasal tua tadi. Duduk. Bukan sebab tua, bukan sebab muda hormat kawan.
kalau sekadar nak hormat umur tua saja sih. Orang tua nak melitah dalam, kita kata pocik pergi dulu. Orang tua duduk berdiri yang tabah, kita kata pocik duduk atas kursi. Hai tu hormat orang tua. Bukan umur saja sih, PA perangah tu. Kalau orang tua perangah, teruk bengong lebih pandu perangah budak nak hormat. Kenapa tak diri dia? Cuba ya. Cuba dengan menantu kau eh? Tak tahu rasa nak hormat kau duduk tua. Itulah air, kilah air. Gini lah menantu demo tu. Biarkan pergi. Dia membuat alamat kau pergi. Biarkan pergi jumpa sendiri kau menasihat menantu demo tu. Kalau kau pergi, kau tak apa dah. Kau katok dah kali ni. Ni. Nanti kau bawa demo jumpa saya kau. Kau kena demo. Demo pergi dengan dia. Boleh. Boleh kau. Ji. Aku nak kecek sikit ni. Aku ada projek dengan robot ni. Projek ni lagi kak ni? Biasalah, tapi kali ni lain sikit. Aku nak mu join aku. Mu nak aku join ke? Mu rasa dalam hatimu tu aku ni boleh tolong mu. Mu nak tolong aku lah. Kalau bukan mu siapa lagi? Aku ni ada seorang lagi dengan Robert tu. Kalau settle hak tu, aku bawa balik Sarah. Patut aku nak ajak mu. Oh ni, projek-projek gini makan modal lah ni. Kalau bukan sebab duit, takkanlah kau nak kita join. Oh tu Robert bayar, jangan bimbang. Mula ni aku nak balik dulu lah, nak ngejar. Pasal tenusia tu lah. Kau tu pun Robert ada goyak kat aku juga tau. Takpelah. Kita makan sama-sama kau. Tak iya. Berapa pun nak? Goyak sikit nak tahu logik ke tak? Tak banyak lah. RM1,200 lah. Aku nak modal nak balik tu. Tak jalan lagi. Tapi hotline tu, pasport gapo lo, transport kau, ada bayar suku. Mana? Boleh-boleh lah boh, tapi separuh ya, RM1,000. Piti juga. Boleh lah. Jadi. Kamu dah, ada guna jumpa. Masuk. Eh, duduk. Ya. Terima kasih. Ni, ada nak kena demo ni? Ya. Ya, sedap. Tak. Demo kena ya? Tahun 80 hari lagi sih. Besok jumpa Modo Primola. Siapa tak kenal masa itu? Kamu satu kalau tinggal ni. Duk main di Cafe Primola tak? Nung, atas nung. Top of the world. 30 tahun lebih dah. Dari jurah polo-polo ni 30 tahun lebih. Baru juga. Molek dah kena agak. Mudah sikit nak cerita. Nak cerita boleh. Boleh cerita. Tak apa, saya boleh. Saya boleh tukar dengar. Gini. Pak Ya ni, bini dia ni awak lari. Bunyi katanya ada sen ini, ada KR ini. Ini boleh lah. Tahu nak cerita pun. Ayolah, mana kena cerita juga ke mana-mana pun. Malu tu malu. Bini kita awak lari deh. Tapi, baru tahu ya, ada di Kuala Lumpur ni. Beratur di tempat lain. Pamu lah tu. Tak royak. Gini. Kalau betul ada Kuala Lumpur, boleh jumpa. Tapi syarat kalau betul lah. Tak ada Kuala Lumpur. Boleh jumpa. Ketetak kot mana-mana.
Ni ada soal lagi ni. Kawan nak minta tolong. Kawan ada masalah dengan Nat. Don't be afraid, Halim. This case we can settle lah. This is not first time we are finding a lost person. Tapi, kes ni bukan sama macam dulu-dulu tau. Kita semua orang tak ada info. Susah nak cari. Sebab susahlah aku minta tolong korang. Macam kau cakap lah, setakat nama Siti, orang Kelantan, mengandung. Apa ramai nama Siti orang Kelantan? Apa ramai Siti mengandung? Betul. Mael tu, aku tak tahu dia dekat mana. Aku tak kenal dia langsung. Korang aku rasa kan, Siti bukan jual di KL. Dia mesti ada dekat Singapura. Tak pun, dekat JB, Ipoh atau Penang. Wah, senang kau cakap. Semua tempat kau sebut, takkan nak cari semua tempat? Boleh kita berhenti bincang tak? Aku tak nampak apa-apa pun dari korang. Tok Janggut dengan Megak Padialah, tu tunggu depan rumah Hang Jebak. Jodoh yang tersurat. Takkan kau nak jadikan dia wife kau? Sebuah karya Siti Rosmiza. Buat apa tu? Tengok, Abang ni sebab kerja je. Dia dah berbakti ke dengan aku? Kau pergi tackle abang tu kan? Namun takdir mengubah segalanya. Kau dengar Ria, tak pernah seburuk. Macam mana boleh jatuh cinta? Dah, jodoh. Ria tu bukan taste you. Kita buat haluan sendiri. Jangan menangis cinta. Mulai 21 Mac di Astro Ria dan Astro Go. Awak tak bahagia? Ini anda baik. Kembali meriah. Saya dah kahwin. Awak tak rasa lagi terlepas orang handsome macam ni? Aku dengan suami dia sekarang. Ya Allah. Lalat. Lawak macam ni pun ada. Kenapa macam ni? Aku ingatkan 6 tahun aku pergi gagap kau dah okey. Aku nak jadi. Bukan yang ni. Awak ejek saya. Sepatu reunion live di Astro Warna dan aplikasi Astro Go. Ada apa ramai-ramai ni? Ada pesta keramaian ke? Apa yang kamu mengarut ni, Gana? Pesta apa pula waktu-waktu macam ni? Makin menjadi-jadi pula. Benda-benda aneh berlaku dalam kampung kita. Aku ingat ada orang sebut entiti lah. Saya nak berbuah dua kali. Di pinggir kali. Abang Gerhana. Sudi tak? Kalau abang melamar Yati balik. Yati masuk dululah, bang. Kita jumpa dah esok, ya. Masuk tu belum. Cincin tiga belum. Terima kasih bang kumbang. Berjamsam demi bayang. Yipim. Yang pentingnya ialah kelayakan dia memimpin kita. Tak gitu, Encik Lutong? Teman pergi mancing. Dalam pada teman seronok mancing. Tiba-tiba ombak besar datang. Empat buat. Teman kawan jatuh ke laut. Hanyutnya kau sedih. Kau tak dapat nak tolong. Oh, sedih tu memanglah sedih kan. Tapi bila ada di antara kawan-kawan kita yang dah pergi dulu, terpaksalah reda. Anak mama sangat cantik, ya. Jadi jangan rasa terancam sangat. Pindah balik Malaysia ni. Cepatlah. Dah itu sangat. Papa mana? Tanya pula. Papa kau kena meninggal. Ling, janganlah macam kucing pasi sangat. Hari ini kita jauh daripada kelab aku. Aku sedihlah tunggu dengan kau ni. Saya ni bukan jenis dengan masalah awak dan saya dia. Kalau dah masuk dalam tinggi, dia terus masuk ke jantung. Saya takkan susahkanmu, saya takkan susahkan Mr. Robert. Kalau bini dia, balik tambah kat rumah lah, bukan kat sini.
Walaupun reda kita kena usaha, kan? Diadaptasi daripada drama popular Korea Selatan. Aku balik ni untuk pastikan aku dapat apa yang kau dengan keluarga kau dah rampas. Kini diterbitkan semula di Malaysia. Kau bukan Tuhan nak tentukan depan aku. Haris tak jaga Mira, Haris tak bunuh. You sure? Kau biar kau tampar dia, Pak. I'll make sure you'll be the happiest man alive. Aku takkan benarkan sesiapa halang untuk aku capai kebahagiaan. Dendam seorang isteri mulai 21 Mac di Astro Prima dan Astro Go. Buka pintu. Aku beri musmin kalau mudah buka pintu nak pecah. Buat tu habis pemuda ada rumah tu. Lembing, tombok, parang, golok, kerih. Buat tu habis. Kalau ada pistol, bawa tu pistol. Aku tunggu luar ni. Eh, mendua nanti jauh. Eh, tak usah tunggu sini. Mungkin panggil lagi saya mau mana tu. Banyak kata hari ni, tu janggut dengan megak panji Allah. Duk tunggu depan rumah yang jebak. Okey, selalu. Tak usah minum sini. 5 saat je lagi. Kalau tidak, aku terhajar habis tu ni. Bang. Mungkin tukar seluar? Ini tukar seluar, jangan pakai kain. Aku siap habis kainmu. Kalau jangan pula, muda bawa ramai lagi. Okey, okey, okey. Aku tunggu. Kita bincang dulu lah, bang. Saya nak minta maaf. Abang mungkin kenal Nasib Badak. Tapi dia pak mentua saya, bang. Aku mari sini bukan nak dengarmu cerita. Aku mari sini nak tapamu. Hoi. Aku tak tahu apa benda ke cerita apa. Tak tahu siapa salah siapa betul. Tapi nasi royakmu ni kurang ajar. Bang. Anak dia tu masih bini saya, bang. Itu namanya kurang ajar. Dia tu tok tuamu. Mu jangan tengok gitu. Ni. Eh. Kalau pak cik saya nak masuk, bagi ni. Dia tinggal sini ke dia visitor? Apa masalah? Tanya aje. Yang tak perlu tahu jangan tanya. Selagi dia tak bagi masalah, awak jangan timbulkan masalah. Amba tengok demo ni ya berubah baik. Tak macam dulu. Rumah kau mana? Tak tadi lah masa hamba dengan menantu Nasir tadi bila hamba tapa tu. Tu bukan hamba. Bukan dia. Biar ni lah. Tu sekarang ada hamba ni. Kawal lepas pada kisah di kawal tu kawal pun rasa lain sikit. Mari ni pun niatnya nak ambil wakil Siti, nak cari Siti kau ada pun. Kau mungkin tak guna kawan duk nak jadi hero dengan kisah lain ni. Kalau pun ni kalulah kata ke Siti sendiri kawan tak boleh nak buat gampu. Kawan gagal. Nak buat. Tak boleh nak wakil kibin sendiri. Tak ada guna juga. Kucing ya? Kucing kita lah kalau hilang, kita duduk rumah orang. Lepas tu kita jumpa kucing kita tu rumah orang tu, kita pergi jumpa tu rumah, kita minta dia pergi balik lah. Baik, bibi balik. Tapi kalau bini lain, ya.
Orang ambil bini kita buat nego, ya. Kita tak lagi ambil gitu saja. Paling kurang kita kena bayar. Kena tebuh. Tak jadi main dengan Aliu ni. Kena lagi juga, Kak. Ya. Hey. Alim. Baik awak lupakan Sarah. Jangan bagi masalah pada diri dan Sarah. Takkanlah saya nak tengok JJ seksa dia. JJ seksa dia sebab awak, Alim. Dia tinggalkan Sarah kat sini pun dah kira dia seksa Sarah, ma'am. Sarah dah kerja macam ni di tempat lain sebelum dengan dia. Sarah dah biasa. Sarah pergi pada JJ sebab dia tak nak kerja macam ni. Dia fikir JJ akan selamatkan dia, tapi JJ hantar dia sini, tipu dia. Saya faham. Macam-macam sebab orang kerja di sini. Satu dua saja macam Sarah, macam Ruby. Saya jaga mereka dengan baik. Ma'am, saya nak pergi kliniklah. Badan saya rasa sedang sejuk. Saya nak demam. Jom, saya hantar. Minta surat cuti ya. Saya nak rekod. Pasal green tea, awak okey tak? Saya okey. Habis tu kenapa tak terus ke klinik? Halim, saya sebenarnya tak sakit. Saya cuma nak surat cuti sakit. Kalau macam tu cakap je, saya boleh minta mana-mana klinik. Tak payah keluar. Lagipun kat luar ni banyak benda yang saya boleh cakap dengan awak. Awak nak cakap apa? Cakap je, jangan takut-takut. Saya dah bosan dengan JJ. Sejak dia tipu saya, sejak dia serah saya pada robot, saya dah tak boleh terima. Awak tahu tak sekarang ni hari-hari dia kacau saya, hari-hari dia ganggu saya. Dia tak percaya saya, bukan tak percaya awak. Muda Primula ni. Jodoh yang tersurat. Takkan kau nak jadikan dia wife kau? Sebuah karya Siti Rosmiza. Buat apa tu? Tengok Abang ni sebab kerja je. Dia dah berubah hati ke dengan aku? Kau pergi tackle abang tu kan? Namun takdir mengubah segalanya. Kau dengar Ria tak pernah seburuk. Macam mana boleh jatuh cinta? Dah jodoh. Ria tu bukan taste you. Kita buat haluan sendiri. Mulai 21 Mac di Astro Ria dan Astro Go. Awak tak bahagia? Kembali meriah. Saya dah kahwin. Awak tak rasa rugi terlepas orang handsome macam ni? Aku suami dia sekarang. Ya Allah. Lalat. Lawak macam ni pun ada. Kenapa macam ni? Aku ingatkan 6 tahun aku pergi gagap kau dah okey. Apa nak jadi? Bukan yang ni. Awak ejek saya. Sepatu Reunion Live di Astro Warna dan aplikasi Astro Go. Ada apa ramai-ramai ni? Ada pesta keramaian ke? Apa yang kamu mengarut ni, Gana? Pesta apa pula waktu-waktu macam ni? Makin menjadi-jadi pula. Benda-benda aneh berlaku dalam kampung kita. Aku ingat ada orang sebut entiti lah. Pisang nak berbuah dua kali. Di pinggir kali. Abang Gerhana. Sudita,
kalau abang melamar Yati balik? Yati masuk dululah bang. Kita jumpa dah esok ya. Belum. Cincin tiga belum. Terima kasih bang Kombang. Berjamsam demi bayam. Yipim. Yang pentingnya ialah kelayakan dia memimpin kita. Tak gitu, Encik Lutong. Teman pergi mancing. Daripada teman seronok mancing. Tiba-tiba ombak besar datang. Empat buat teman kawan jatuh ke laut. Hanya kawan sedih. Kawan tak dapat nak tolong. Sedih tu memanglah sedih kan. Tapi bila ada di antara kawan-kawan kita yang dah pergi dulu, terpaksalah reda. Anak mama sangat cantik ya. Jadi jangan rasa terancam sangat. Pindah balik Malaysia ni. Cepatlah. Dari itu sangat. Papa mana? Tanya pula. Papa kau kena meninggal. Ling, janganlah macam kucing pasi sangat. Hari ini kita jauh daripada kelab aku. Aku sedihlah tumbuk dengan kau ni. Saya ni bukan jenis dengan masalah awak dan saya dia. Kalau dah masuk dalam tinggi, dia terus masuk ke jantung. Saya takkan susahkan kamu, saya takkan susahkan Mr. Robert. Kalau bini dia balik tambah kat rumah lah, bukan kat sini. Walaupun Reda kita kena usaha kan? Diadaptasi daripada drama popular Korea Selatan. Aku balik ni untuk pastikan aku dapat apa yang kau dengan keluarga kau dah rampas. Kini diterbitkan semula di Malaysia. Kau bukan Tuhan nak tentukan depan aku. Haris tak jaga Mira, Haris tak berguna. You sure? Kenaan. Kau biar mak kau tampak dia, Mak. I'll make sure you'll be the happiest man in life. Aku takkan benarkan sesiapa halang untuk aku capai kebahagiaan. Dendam seorang isteri mulai 21 Mac di Astro Prima dan Astro Go. Kalau nak jantan, main serang one by one. Ni yang hampir panggil satu Kuala Lumpur main langgar rumah aku bersebar. Aku nak mu kena aku. Baku aku. Dari muak musuh dengan aku, mu akan jumpa ratus musuh kamu tak kenal. Tak habis-habis lagi dengan mulut ni. Mu nak gimana, mu jangan lain. Mari sini. Duduk. Mu pun jangan lain. Mung dua orang ni sahih. Kalau aku tahu yang sahih. Tapi pasal apa? Sahih tadi tu terlucuk tangga habis. Bila sorang jadi tua, sorang jadi menantu. Bapak. Ya. Kalau dia kawin kemeh, tak telah pun. Kawin tak kehek dah. Mung ni ada dua cara je. Nak selesai masalah. Pertama, mung petani mung pergi rumah tak tua. Mung tidur dulu. Esok mung balik ke bini-bini anak-anak. Dan mu masuk waktu maghrib, waktu isya, mu jadi imam semayang. Baru boleh selesai masalah mu. Kedua, mu dengan menantu mu bertumbuk sini. Aku mu bayar nak tengok siapa dia menang, siapa dia kalah. Lah? Tak menang siapa lah itu. Oh, yang mu duduk balang untuk tua mu tu, menantu mu tu menang siapa? Mu duduk. Menang siapa? Duduk balang menantu. Mung jangan wui lebih-lebih aku naik angin ya. Aku pernah tapa menatu untuk tua-tua sekali. Menatu mung tadi ni baru makan penapa aku ni. Mung jangan sampai tua mung makan penapa aku pula. Ingat mulai. Tengok apa? Baring! Muda primula ni.
Saya tak kenal siapa JJ, apa background dia. Tapi kalau awak percaya saya tolong awak. Saya harap awak boleh tolong saya. Sebab saya dah tak nampak orang lain lagi. Tolong macam mana? Saya nak tahu. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi yang saya tahu, saya perlukan awak sekurang-kurangnya untuk cakap. Terus terang, saya ni bukan jenis dengar masalah awak dan saya diam. Kalau dah masuk dalam telinga, dia terus masuk ke jantung. Awak faham? Saya cuma tak nak awak bergaduh. Saya tak cakap saya bergaduh. Saya akan cuba selesaikan apa cara sekalipun. Boleh, bos. Nikah jangan cakap boleh je. Bila duit dah masuk, semua benda boleh. Bos, boleh cakap sikit, bos. Kau tak nampak ke aku tengah buat apa ni? Kau tunggu sekejap boleh tak? Bagi aku cakap dulu. Habis aku cakap, baru kau cakap. Sikit je lagi. Nanti bos marah saya pula. Bos nak saya bagi tahu segera. Saya bagi tahu segera lah ni. Yang aku cakap ni pun segera juga. Dah. Esok pagi-pagi kau datang jumpa aku. Halim dengan Sarah, sekarang. Kat mana? Kat tempat kerja dia? Kat luar. Kat taman. Kau jangan nak tipu aku lah. Macam mana dia boleh keluar? Habis bos, macam mana dengan kes saya ni bos? Kau pun sama. Besok pagi-pagi kau datang jumpa aku. Benda ni lagi penting. Madah mana Madah? Rasa kita tipu kita. Bukan kita jeje. Takkan. Bukan kita jeje. Bukan jeje dalam kita tu. Bukan makna orang tak ikut kita. Pasal yang suruh ikut tu Gigi. Orang Gigi? Awak ada musuh lain. Orang tu ikut saya ke awak? Dia nak tolong lah. Dia kata sibuk, dia kata tak tahu. Kita tak boleh nak paksa dia. Saya kena ambil balik Ruby tu, bah. Dia tak boleh tinggal sini lagi. Bahaya. Sekarang kau bagi balik RM35,000 tu. Kau bawalah dia ke negara mana pun aku tak perlu. Mrs. Liu Chuai. Dia biarkan Halim lari dengan Sarah. Eish, tak mungkinlah. Takkanlah isteri aku sendiri tak tahu. Ha? Ma'am. Hmm? Kalau ada orang yang main cari saya, Mem, tolong bagi tahu eh. Bukan boleh, mungkin nak menyanyi, mungkin nak galak, nak cari bini saya. Dia benar nak jadi payuh, jadi berah ni. Kita start lah. Kalau dia start kat muda selalu tak? Ambak lagi rasanya, Pak Ya. Ya, sikit-sikit. Dia semua panas lagi. Hari ni, pedih aku ni kena Pak Ya je. Pak Ya lain dia tak kenal ni.